Assalamualaikum. Ini cara untuk mengkupas isi biji dari asam jawa, guys. Seperti ini. Ya, kita iris seperti ini, ambil bijinya. Nah, seperti ini guys, kayak yang sudah diambil ini nanti disimpan biar penyimpanannya lebih awet. Ini kita lakukan seperti ini, asam jawa dengan khasiat yang sangat banyak sekali untuk tubuh kita guys. Ini kemudian disimpan, nanti kita taruh pada plastik, kita padatkan, kemudian dipadatkan nanti, kemudian disimpan. Demikian guys, cara untuk biar awet asam jawa. Terima kasih. Nah, ini cara memadatkannya. Yang sudah dikupas, dipadatkan. Ini yang tadinya satu kresek besar, karena sudah diambil isinya, jadi tinggal segini. Ini padat. Dan nantinya hanya segini. Lalu kita tumpuk, kita simpan. Dengan demikian, asam ini bisa awet dengan jangka tempo yang lama.